Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Setelah sekian lama, saya baru dapat ini cucak kombo. Ya, ini adalah di dalamnya cucak kombo betina, Mas Bro. Dan ini sudah bisa dikatakan gacor ya. Oke, nanti saya videonya akan saya lampirkan di belakang ya. Makanya tonton terus sampai habis, Mas Bro. Ini saya mau unboxing cucak kombo betina. Oke. Dan inilah dia penampakannya, Mas Bro. Aduh, setelah sekian lama saya cari yang gacor, baru dapat ini, Mas Bro. Langsung kita buka. Oke, Mas Bro, langsung kita buka. Aduh, sudah nggak sabar ini. Ya, ini dia, Mas Bro. Aduh, jangan sampai lepas. Nah, ini dia penampakannya cucak kombo betina. Nah, ini jelas, Mas Bro, tidak ada titik kuning di belakang kelopak mata ini. Oke. Dan ini sudah bunyi, Mas Bro. Saya tadi beli di tempat kios burung. Oke, kalau di sini ya seharga sekitar 100 ribuan kalau yang sudah bunyi, Mas Bro. Dan inilah dia nih, kalau jantan kan posturnya juga besar, ini kecil, terus kepalanya juga kecil itu, Mas Bro. Nanti saya akan membuat video lagi tentang perbedaan jantan dan betina, Mas Bro. Oke, sementara ini unboxing dulu, Mas Bro. Oke, ini dia cucak kombo betina. Mantap. Pokoknya mantap lah buat pancingan. Ya, ini. Wish, langsung masukkan, Mas Bro. Nah. Ini dia, Mas Bro. Wish. Cucak kombo betina. Kalau yang jantan saya sudah punya banyak ya, tapi yang betina mau bunyi itu jarang. Saya cari sudah lama banget. Oke, burung ini perawatannya sangat mudah, Mas Bro, yaitu dengan pakan Nexstar atau susu cair putih ya, sama air, sama proto, serangga kecil juga lalat, Mas Bro. Kalau diumpani lalat itu sangat jos katanya. Ini. Oke. Nah. Sekian dulu, Mas Bro. Tunggu video selanjutnya. Kalau sudah gacor, saya rekam biasa. Jangan lupa kalau yang belum subscribe, silakan subscribe, Mas Bro. Di-like dan di-komen kalau ada tambahan, Mas Bro. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.